Halo. Oke, brother. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara bermain di event Rampage Invitation atau bagaimana cara menyelesaikan misi di dalam event tersebut. Nah, misi ini event ini adalah event terbaru yang baru saja keluar tadi siang pada tanggal 1 Juli. Misinya itu ini eventnya Rampage Invitation, koleksi emblem bagi-bagi dengan teman dan dapatkan hadiahnya. Oke, tapi sebelum masuk ke inti video, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru. Jadi bagi kalian yang baru ke sini, baru ke channel ini, silakan kalian subscribe dan silakan kalian bergabung dengan subscriber lainnya. Nah, di sini eventnya itu ada di bagian event namanya Rampage Invitation. Nah, ini di sini di bagian ini, terus kalian di sini itu belum keluar karena eventnya itu baru nih. Di sini enggak ada karena eventnya itu baru. Kalian buka di bagian berita. Terus yang ini yang bawah Rampage Invitation. Ini total event High Survivor. Rampage makin seru loh karena ada web event baru dengan hadiah yang lebih keren dari tanggal 1 sampai 12 Juli. Selesaikan misi harian web event Rampage Invitation untuk mengoleksi 8 unique badge dan 1 typic day. Badge bisa ditukarkan ke berbagai hadiah keren, termasuk badge skin Apocalypse Fog ini yang kuning, terus Catastrophe Slasher. Ini adalah skin parang yang bisa dibawa ke dalam lobby. Makanya yuk login ke website sekarang dan koleksi semuanya. Kita langsung kunjungi saja. Kita lihat seperti apakah website event tersebut. Oke. Kita tunggu dulu karena sepertinya itu sinyalnya itu agak ya begitu susah. Nah, ini dia eventnya itu seperti ini. Rampage Emblem Collection. Bentar, ini di sini ada tulisannya Rampage Invitation. Selamat datang Alvin, perang Rampage tiba. Hanya pejuang berani yang setuju untuk menerima undangan ini untuk ikut berperang, dan kami berharap kamu yang berikutnya. Kita mulai perang. Nah, di sini saya juga belum tahu bagaimana cara bermain ini, bermain web eventnya. Nah, berhubung di sini saya juga tidak tahu bagaimana cara bermain di event ini, jadi mari kita cari tahu bersama-sama. Coba kita lihat ini infonya di sini. Ini peraturan, bisa kalian baca. Kalau kalian tidak mau membaca, bisa saya baca sendiri. Yang pertama itu event dimulai dari tanggal 1 sampai 12 Juli. Terus kamu perlu mengumpulkan 9 emblem untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Ketika kamu akan mendapatkan hadiah jika sudah mengoleksi sejumlah emblem berikut: 3 emblem Safer Planet Destroyer, 6 emblem Pet Skin Apocalypse Fog, 9 emblem Parang Skin Catastrophe Slayer. Nah, parang ini itu bisa kalian bawa ke dalam lobby. Terus kamu bisa mendapatkan emblem dengan menyelesaikan misi harian di web event. Selama setiap satu misi yang terselesaikan, kamu akan mendapatkan kesempatan satu kali draw. Misi akan di-reset setiap hari. Terdapat satu emblem spesial yang hanya bisa kamu dapatkan secara gratis pada hari puncak emblem paling atas. Jangan lupa untuk login pada hari puncak untuk mendapatkan emblem spesial tersebut. Kamu bisa mendapatkan emblem duplikat. Jika kamu mempunyai lebih dari satu emblem, kamu bisa memberikannya kepada temanmu yang membutuhkan dengan memberikan kode emblem.
temanmu harus memasukkan kode emblem yang sama untuk mendapatkan emblem pemberianmu. Hadiah yang kamu dapatkan akan langsung masuk ke vault atau collection. Jika kamu mengalami kendala, silakan menghubungi customer service kami. Oke. Jadi ini di sebelah kiri itu ada software. Ini namanya software apa tadi? Planet Destroyer. Terus ini ada namanya software patch skin Apocalypse Fox. Terus ini ada software. Oh bukan, ini bukan software. Ini adalah parang, skin parang yang namanya itu tadi. Nah di sini eventnya itu berarti kita disuruh nyepin ini draw, belum bisa. Kamu dapat meminta atau membagikan emblem dari teman melalui input kode. Input kode berarti ini. Oh jadi kita bisa menambahkan atau mengisi input kode dengan di sini. Coba kita asal ini tanggal berapa? Ini tanggal 1/01/07 JLE. Coba kita bentar. Apakah ini bisa kode emblem salah? Oke, jadi tidak bisa asal. Kalian bisa mendapatkannya itu dari teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 8, 9. Ini yang pertama itu ada pilih salah satu sisi dari Bringers dan diberi yang menandakan keadilan. Kamu telah merempet mulai sekarang. Kita coba minta ke teman. Kalau minta ke teman itu cuma seperti ini. Nggak tahu ini cara minta ke teman itu seperti apa. Terus ini kedua ada bersiaplah untuk hari rempet pada tanggal 4 Juli. Diberi akan bergabung dalam perang dan berjuang untuk dunia damai mereka. Rentek 2, Uplifting Elite Pass sekarang tersedia. Jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini untuk mendapatkan barang eksklusif. Dapatkan Rentek Emblem dan bagikan kepada teman kamu di web event Rentek Emblem Collection. Hadiah Rentek eksklusif sedang menunggu untuk kamu. Bergabunglah dengan Rentek Campaign sekarang. Dapatkan kesempatan untuk memenangkan legendary event skin hanya pada tanggal 4 Juli di Rentek Day. Ini itu adalah skin UMP Bringer yang kuning. Terus ini ada pin rampage sekarang tersedia di faction store hanya untuk para pejuang terhebat dalam perang ini. Terus ini terpersiaplah untuk mode spesial baru rampage 2.0 pada 4 Juli di The Rampage Day. Bergabunglah dengan Rampage Day pada 4 Juli untuk perubahan hebat untuk memenangkan banyak hadiah eksklusif. Nah coba gini, gimana cara ngedraw nyepinnya itu gimana? Oh coba kita ke misi harian dapatkan draw. Oke kita lihat. Nah di sini ada berapa nih? Ada 4 misi. Kamu mendapatkan kesempatan 0 draw. Oke. Ada 4 misi. Yang pertama itu daily login map. Berarti kalian disuruh login dan langsung mendapatkan ini, langsung bisa diklaim. Oke cuma segitu saja. Gak ada notifikasi apa gitu ngeklaim. Terus kedua, main mode rank 1 kali. Oke. Kill 3 musuh saya belum main karena tadi langsung lost connection. Terus kill 6 musuh. Berarti kalian bisa mendapatkan 4 kali draw dalam 1 hari. Yang pertama itu kalian login tadi. Terus kedua, main 1 kali rankat. Ketiga, kill 3 musuh. Dan yang terakhir, kalian kill 6 musuh. Nah misi ini itu di reset itu setiap jam 12 malam, berarti pergantian tanggal itu diganti di reset. Oke sekarang coba kita draw apakah saya mendapatkan apa gitu. Nah selamat 6 emblem, nggak tahu itu bacanya apa. Oke kita mendapatkan ini emblem yang pertama yaitu yang skin UMP. Ternyata UMP. Oke kita confirm. Di sini saya mempunyai 1 kali draw lagi. Coba kita draw up. Nah di sini saya mendapatkan first emblem yang ini, yang gambar ini background ini. Nah jadi untuk
mendapatkan skin ini, softball ini, kalian harus membuka ini, pin ini tuh sebanyak 3 berbeda ya, berbeda 3. Terus ini pet rubah ini tuh 6, dan ini skin parang yang bisa dibawa di lobby itu kalian membuka semuanya ini 8 di atas dan 1 di atas, 8 di bawah. Nah, untuk isinya itu sangat mudah. Di sini kalian tinggal login, main ranked, terus di kill 3 sampai 6 musuh. Nah, terus ini kalian bisa meminta ke teman jika kalian butuh itu, kalian minta. Dan ini jika kalian ada duplikat, kalian bisa membagikannya. Di sini saya hanya mempunyai satu, jadi nggak bisa, itu notifikasinya hanya punya satu. Nah, di sini juga saya dengar-dengar itu ada event top up baru yang mana hadiahnya itu ini masker jauh bandana dan insting banana. Untuk mendapatkan kedua masker ini, kalian cukup top up 50 diamond untuk mendapatkan jauh bandana, serta top up 100 diamond bisa mendapatkan ini insting banana. Jadi kalian top up 100 diamond bisa mendapatkan ketiga hadiah ini, dua masker dan satu emote challenge on. Ini saya belum top up karena saya nggak punya duit, ya tau lah, karena ini tuh masih kayak gini nggak punya pemasukan itu. Jadi ya biarlah gitu, kita top up-nya nanti aja. Saya juga top up menunggu skin katana yang bisa dibawa ke dalam lobby. Untuk review skin katana yang bisa dibawa ke lobby nanti saya buatkan video selanjutnya. Oke. Di sini juga ada event yang namanya ini Library dan Bringers. Kalian bisa mendapatkan shotgun skin shotgun M1014. Keempat-empatnya kalian bisa mendapatkannya. Terus untuk mendapatkan ini bundle ini itu, kita ke ini toko harga di sini nih, Executioner. Nah, di sini belum kebuka karena ada suatu alasan yang belum kebuka. Karena untuk mencapai ini itu harus memerlukan beberapa ini web event yang tadi, event tadi. Ya benar, ini web event yang tadi. Nah, kenapa saya tidak membeli Elite Pass? Karena saya, ya mungkin menurut kalian itu, ini mobil monster ini itu bagus gitu. Ya emang sih itu. Tapi saya masih menunggu bulan depan yang mobil Lamborghini bagus tuh. Mobil Lamborghini skinnya itu bagus di bulan depan itu. Oke, mungkin segitu saja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.